binaan lapas kelas 2B Sorong berhasil meraih sarjana S1 teknik setelah manajemen lapas memberikan kesempatan menyelesaikan pendidikan di Politeknik Saint Paul Sorong. Meskipun banyak menghadapi hambatan, namun dengan menyingkirkan perasaan malu setelah diberikan kesempatan oleh manajemen lapas, akhirnya berhasil meraih sarjana S1 setelah diwisuda bersama seangkatannya hari Sabtu dengan IPK 3,62. Pesan dari besar saya, jangan malu, tetap maju terus, meskipun banyak orang yang bilang kita sudah sampai di sana levelnya berbeda, ya, tapi jangan putus asa, karena lapas tidak memberikan seperti orang-orang cerita. Tetap mendukung kami sebagai mahasiswa hingga sampai selesai dengan baik. Harapan ke depan untuk Lapas Sorong mungkin lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih lagi memperhatikan lebihnya. Sebenarnya kendalanya banyak dengan segala keterbatasan, dengan ruang lingkup yang kita terbatas di sana, tapi Lapas Sorong mempunyai banyak kebijakan-kebijakan yang kami atau saya rasakan sendiri di sana, sendiri luar biasa. Anggrini Subung, CWM Channel. Dan Sarjana 8 Teknik, 1164.